Oke guys, itu tadi hasil video pakai lagu I Love You Baby dari Emily Flood. Ini saya sudah buka aplikasi VPN. Sekarang kalian klik tanda plus. Setelah itu kalian klik new project. Sebelum kalian memasukkan foto, kalian klik gear dulu yang di pojok kanan. Setelah itu kalian rubah durasinya menjadi 0,5 detik ya guys. Jika kalian sudah rubah, sekarang kalian back. Setelah itu kalian langsung masukkan 29 foto. Untuk foto pertama ini, kalian masukkan foto yang berwarna ya, jangan terlalu gelap. Ini saya pakai yang berwarna, tidak terlalu gelap. Oke, di sini sudah saya pilih 29 foto. Jika sudah, sekarang kalian klik yang tanda panah di pojok kanan bawah. Jika sudah, kalian scroll ke belakang, yang background hitam kalian hapus saja ya. Ini kalian klik, setelah itu kalian pilih delete. Jika sudah, kalian mundurkan dulu ke awal foto. Sekarang kalian rubah untuk durasi fotonya. Yang pertama foto ke satu kalian rubah durasinya menjadi 1,9 detik. Di sini kalian pilih menu yang di bawah, kalian pilih yang trim. Foto ke satu kalian rubah durasinya menjadi 1,9 detik. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto kelima. Foto kelima kalian rubah durasinya menjadi 0,6 ya. Setelah itu kalian pergi ke foto ketujuh. Kalian rubah durasinya menjadi 0,6 juga. Sekarang foto kesembilan, kalian rubah durasinya menjadi 0,6. Setelah itu kalian pergi ke foto ke-15. Foto ke-15 kalian rubah juga menjadi 0,6 detik. Sekarang kalian pergi ke foto ke-17. Kalian rubah menjadi 0,6. Sudah, kalian pergi ke foto ke-21, kalian rubah juga menjadi 0,6 detik. Sekarang kalian pergi ke foto ke-23, kalian rubah menjadi 0,6 detik. Ya sudah, kalian pergi ke foto terakhir. Terakhir kalian rubah durasinya menjadi 2,9 detik. Jika sudah, kalian checklist ya. Sekarang kalian pakai transisi. Kalian pergi dulu ke foto kedua. Ya, kalian sudah di posisi kedua, sekarang kalian pakai transisi. Di sini ada tanda plus ya, di perbatasan foto ke satu dan kedua. Di sini kalian klik tanda plusnya. Pertama kalian pakai transisi zoom in. Jika sudah, kalian checklist. Foto ketiga kalian pakai transisi zoom out. Sudah, kalian checklist. Oke, jadi seperti ini guys, kalian pakai transisi selang-seling ya. Pertama kalian pakai zoom in, yang kedua pakai zoom out, balik lagi kalian pakai zoom in, setelah itu zoom out.
kalian lakukan sampai ke foto terakhir. Di sini saya mulai ke foto yang keempat. Saya pakai zoom in. Terus selanjutnya zoom out. Saya pakai zoom in. Zoom out. 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 Zoom in. Zoom in. Zoom out. Zoom in. Dan terakhir kalian pakai zoom in. Oke, jika sudah pakai transisi, sekarang kalian scroll dulu ke paling belakang. Nah, paling belakang ini kan ada transisi juga ya guys. Kalian klik tanda plusnya yang kecil ini, kotak kecil. Ini kalian pakai black. Durasinya kalian panjangkan saja sampai full. Jika sudah, kalian checklist. Kalau sudah, sekarang kalian pergi ke menu zoom ya. Ini yang di bawah kalian scroll aja ke kiri sampai mentok. Ya sudah, di sini kalian bisa melihat ada menu zoom. Kalian klik zoom. Setelah itu kalian pilih yang zoom out. Ya sudah, kalian apply to all ya biar semuanya dapat zoom out. Oke, di sini sudah semua memakai zoom out. Sekarang kalian pergi dulu ke foto pertama. Foto pertama kalian pakai teks ya. Di sini kalian bisa lihat yang saya tanda ini. Kalian klik. Setelah itu kalian pakai yang mas ini ya. Kalian bisa lihat yang saya tandai. Nah, seperti ini guys. Makanya tadi saya bilang foto pertama pakai yang tidak gelap. Kalau bisa yang berwarna. Di sini saya ketik I love you. Jika sudah, sekarang kalian ketik font yang saya tanda ini dan klik. Di sini saya pakai type English, pakai yang kausan SCR. Ini saya pilih kausan SCR. Di sini size-nya saya gedekan menjadi di 60 ya, bisa kalian lihat. Jika sudah, kalian checklist. Sekarang kalian atur untuk durasi teksnya. Kalian atur sampai di perbatasan foto pertama dan kedua ini ya. Di sini kalian tarik aja teksnya. Dia akan bergetar ya kalau sudah sampai di perbatasan. Di sini saya coba play dulu. Oke. Jadi efeknya seperti itu ya guys. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke detik 17,5. Itu berada di foto terakhir ya. Nah, di sini bisa kalian lihat yang saya tandai. Kalian bisa lihat detiknya 17,5. Kalian atur kurang lebih di 17,5. Jika sudah, di sini kalian masukkan teks juga. Sekarang kalian pakai yang swipe. Kalian bisa lihat yang saya tandai. Kalian pilih swipe. Setelah itu kalian tulis juga I love you. Jika sudah, kalian pilih lagi fontnya sama seperti tadi, kawasan SCR. Di sini kalian lebarkan juga menjadi 60 size nya jika sudah, sekarang kalian pilih color yang di tab saya tandai ini.
Sekarang kalian ke tab struk ya, bisa kalian lihat nih yang saya tandai. Kalian klik struk. Struk di sini saya pakai hitam, warna hitam. Oke, di sini bisa kalian lihat. Setelah itu kalian ke tab shadow. Di sini saya shadownya pakai warna yang cerah ya, kuning saja. Setelah itu size-nya kalian lebarkan ya. Jadi 100%, jika sudah kalian checklist. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang kalian masukkan untuk lagunya. Kalian ke awal foto dulu, di sini kalian masukkan. Di sini kalian klik yang tanda tanda ini. Bagi kalian yang ingin download, linknya ada di deskripsi. Di sini kalian pilih musik. Setelah itu kalian pilih musiknya, kalian klik choose. Setelah itu kalian pilih checklist. Oke, di sini saya coba play. Oke, seperti itu ya guys. Ini saya coba cek dulu ke belakang foto. Oke, jika sudah kalian klik export dan di pojok kanan atas. Di sini saya buat resolusinya 2.47 saja. Jika sudah kalian checklist. Oke, thank you yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Yang baru gabung, subscribe ya channel HarapKid. Bantu like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Arigato semuanya.